Mengubah air menjadi minuman yang enak dan segar memanglah cerdas. Tapi apa jadinya jika kita bisa mengubah air menjadi bahan bakar berupa gas hidrogen? Saksikan terus videonya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini ya. Kali ini kita akan membuat alat electrolyzer, alat yang akan mengenerate gas hidrogen dan gas oksigen dari air. Dimana alat electrolyzer ini akan memberikan energi listrik kepada air dan air akan terurai, pecah menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Bagaimana cara membuatnya? Let's go! Pertama-tama kita siapkan botol minuman bening seperti saya agar memudahkan pemantauan proses. Kita berikan 2 titik pengeboran untuk kutub positif dan negatif sebagai tempat baut. Kita berikan titik pengeboran lagi untuk tempat valve output gas. Pasang perlahan-lahan hingga rapat. Pasang nut untuk memperkuat. Untuk anoda dan katoda, kita akan menggunakan penggaris stainless steel. Saya akan memotong stainless steel 10 cm pada tiap platnya. Kita buat penyangga khusus untuk 2 plat khusus sebagai tempat baut. Maka jika di total, kita akan mendapatkan 2 plat khusus dan 6 plat tambahan lainnya. Tandai plat untuk tempat baut dengan menggunakan center punch. Kita bor dengan menggunakan mata bor HSS Cobalt untuk memudahkan menembus stainless steel. Kita pasang rangkaian untuk anoda dan katoda sebanyak 4 lapis. Kegunaan lapisan ini ialah untuk memperluas area kontak dengan elektrolit. Bengkokkan ujung pengait untuk tempat baut. Gerinda sisa baut. Siapkan baut. Selanjutnya kita akan memasang anoda dan katoda pada botol Fall in Love. You are my best friend. Just friend. Cuma teman. Pasang masing-masing anoda dan katoda dan rapatkan dengan menggunakan mur. Masukkan anoda dan katoda perlahan-lahan ke dalam botol. Pastikan anoda dan katoda tidak bersentuhan dan berikan sedikit jarak. Siapkan botol lain untuk bubbler atau separator. Selanjutnya kita beri seal tape pada valve. Pasang valve perlahan-lahan dan nipple-nya pada bawah tutup. Pasang juga nipple untuk output gas dari bubbler atau separator dan beri lem tembak untuk mencegah kebocoran. Pasang selang pada bagian bawah input gas. Setelah semuanya siap, masukkan air secukupnya pada bubbler separator. Masukkan juga sedikit air pada HHO generator atau electrolyzer kita. Langkah selanjutnya adalah mengubah air menjadi larutan elektrolit, di mana larutan ini mampu menghantarkan listrik. Teman-teman bisa menggunakan garam ataupun soda kue, tapi kali ini saya menggunakan sodium hidroksida. Dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Kita pasangkan kembali anoda dan katoda dan pastikan tidak bersentuhan. Kita pasang selang dan output gas HHO generator dan input bubbler. Tak lupa juga kita pasang selang untuk output pada bubbler. Pasang nipple pada ujung selang sebagai output gas. Power supply DC 12 volt 30 ampere sebagai sumber listrik. Kita pasangkan jepit buaya pada masing-masing kutub anoda dan katoda dan kita nyalakan sumber listriknya. Saat ini energi listrik yang kita berikan memaksa air terurai menjadi gas oksigen dan hidrogen pada masing-masing kutub. Terlihat gelembung-gelembung terbentuk pada masing-masing elektroda.
Pada proses ini reaksi kimia yang terjadi ialah redox, reduksi dan oksidasi, di mana reaksi ini tidaklah spontan. Pada kutub negatif, kita sebut saja dengan katoda, ia akan memberikan elektron kepada atom hidrogen dan proses ini dinamakan dengan reduksi. Sedangkan pada kutub positif, kita sebut saja dengan anoda, ia akan menarik elektron dari oksigen sehingga proses yang terjadi ialah oksidasi. Untuk proses lengkap dari reduksi ialah seperti ini. Sedangkan untuk proses lengkap dari oksidasi ialah seperti ini. Dan bila kita jabarkan lengkap reaksi redox, reduksi dan oksidasi, maka kita akan mendapatkan persamaan reaksi kimia sederhana yang akan menjadi 2H2O yang berupa cairan menjadi 2 hidrogen yang berupa gas dan 1 oksigen yang berupa gas. Sehingga singkat ceritanya, gas hidrogen akan diproduksi pada katoda dengan proses reduksi dan sedangkan gas oksigen akan diproduksi pada anoda pada proses oksidasi. Adanya kedua gas yang diproduksi ini dibuktikan dengan adanya gelembung pada bubbler yang membuktikan adanya gas yang keluar. Fungsi dari bubbler selain menjadi parameter adanya gas yang diproduksi ialah juga sebagai pemisah gas dan air yang masih terikut pada gas yang menyebabkan gas basah. Air yang terikut ini akan terjebak dan masuk ke dalam air sedangkan gas akan naik ke atas. Kita akan mencoba menyalakan api pada output gas dengan igniter. Namun tidak terduga justru terjadi backfiring atau flashback. Api justru menyalar balik menuju sumber gas. Hal ini dapat saja disebabkan karena tidak sesuainya laju alir gas produksi yang kita hasilkan sehingga membuat api dapat menjalar masuk. Kondisi backfiring atau flashback sangatlah berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan alat bahkan kehilangan nyawa. Untuk percobaan pertama kita akan mencoba menampung gas oksigen dan hidrogen dalam botol 250 ml. Kita isi penuh dengan air, kita balik dan isi dengan gas. Gas akan terus mengisi dan mendesak keluar air hingga gas memenuhi seluruh botol. Pada percobaan kedua, kita menggunakan botol yang lebih besar dengan proses yang sama. Botol satu berisi gas, kita masukkan ke dalam batang aluminium dan kita sulut dengan api dan hasilnya. Kita lakukan hal yang sama pada botol kedua yang lebih besar dan hasilnya akan seperti ini. Percobaan ketiga kita menggunakan botol 600 ml dengan tambahan pipa sebagai nozzle untuk launcher. Dan kita lakukan prosedur yang sama untuk mengisi gas. Kita akan menggunakan launcher yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Launcher ini akan memercikkan spark yang bertegangan tinggi hingga 800 volt sebagai igniter. Bersiap-siap dan tarik triggernya. Percobaan keempat tidak berbeda jauh dengan percobaan ketiga, dan hasilnya akan seperti ini. Pada percobaan kelima, kita akan menggunakan sabun, dan kita masukkan selang dan menciptakan busa yang berisi campuran gas, hidrogen, dan oksigen. Lalu kita sulut dengan api dan hasilnya akan seperti ini. Bagaimana teman-teman semua, betapa kerennya alat electrolyzer ini yang dapat mengubah air menjadi gas hidrogen yang flammable dan gas oksigen yang hanya bermodalkan air. Seperti yang teman-teman lihat bahwa pada percobaan pertama dan kedua botol dapat meluncur dengan kerennya dikarenakan gaya dorong oleh
ledakan dari hasil ekspansi pembakaran gas hidrogen dan oksigen. Namun berbeda dengan percobaan ketiga dan keempat, dikarenakan mulut dari botol dan mulut dari launchernya sangatlah rapat, sehingga pada saat kita tarik triggernya dan terjadi proses pembakaran, gas ekspansi sulit untuk mendorong dikarenakan mulutnya terlalu rapat dan memilih untuk ekspansi ke bagian bodinya, sehingga meledaklah si botol itu. Ya kasihan sekali ya. Sedangkan pada percobaan kelima, bubble-bubble atau gelembung-gelembungnya merupakan paduan dari gas hidrogen dan oksigen, sehingga pada saat kita sulut api dia langsung terbakar ya teman-teman. Jika kita bandingkan pembakaran dari hidrogen pada percobaan ini sangatlah berbeda dengan video saya sebelumnya, dikarenakan pada video sebelumnya reaksi yang terjadi hanyalah menghasilkan hidrogen saja pada balon, sehingga ia akan terbakar dengan oksigen di luar daripada balon. Sedangkan pada reaksi redox ini kita menghasilkan hidrogen dan oksigen di dalam satu bejana, sehingga pada saat kita berikan percikan maka ada komposisi fuel dan oksigen di situ. Hidrogen terbakar bersamaan dengan oksigen di dalamnya yang sudah tersedia. Perlu diketahui bahwa hidrogen yang dihasilkan dari reaksi redox ini ialah 2 kali lipat daripada oksigen ya teman-teman. Saya ingatkan kembali teman-teman untuk tidak meniru percobaan ini di rumah, karena percobaan ini termasuk berbahaya dikarenakan menghasilkan gas flammable, yaitu adalah hidrogen. Saya sendiri untuk melakukan percobaan ini harus sedia safety-safety berserta apernya ya. Jangan ditiru di rumah. Mungkin kedepannya kita akan memproduksi hidrogen lebih banyak lagi dengan mengubah konfigurasi dari alat elektrolyzer ini. Siapa tahu kita bisa menggunakan hidrogennya buat bahan bakar motor, mobil, pesawat jet, pesawat tempur, tank, sampai UFO, woy. Sampai sini saja dulu video kita kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga agar kita bisa membuat alat-alat yang tidak berfaedah lagi ya. See you next time and boom! Bye-bye!